Ultimate. Oh, ultimate-nya Vayne, guys. Basuka Tense. Anjay, itu kan ultimate-nya dia bikin sendiri ya. Itachi set. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali lagi bersama kru Kompak guys. Di video kali ini kita akan mau bermain game Naruto 3D yang ada Boruto-nya, Sarada dan Mizugi, dan Kawaki yang gak ada teman-teman. Yaitu game Naruto 3D Dynasty Battle ya, private server guys. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, yang ini dia gamenya guys ya. Gue udah ganti Boruto ininya, anjay lagi viral biasa lah. Kemudian ini kalau kalian mau tahu gimana cara ganti karakternya, kalian aja langsung klik yang headband Konoha ini. Langsung kalian cari hero-nya yang mana, klik. Terus kalian cek di sampingnya foto profilnya, kemudian klik. Udah selesai teman-temannya. Sudah terganti menjadi hero yang kita inginkan. Wah, Itachi Sensei. Ini kok ada Komodo, guys. Siapa yang milih jadi Komodo, guys? Lah. Yo, Iguzo. Oke guys, kali ini juga kita mencoba untuk bermain di arenanya. Dan kita akan melihat ultimate-ultimate yang kita dapatkan di Ninja SS kita, teman-teman ya. Ya udah, kalau begitu kita langsung saja di daerah ini. Klik aja yang topeng ada samurai-samurainya atau Shuriken. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih game layarnya suka mati-mati gitu ya. Nah, langsung aja klik yang ini. Jadi ini teman-teman untuk arenanya. Kita coba melawan Boruto dan Meiterumi teman-teman ya. Dan ini juga bisa mendapatkan gol juga tambahan yang mantap ya. Kita coba lawan dulu ini guys. Oke, sekalian kita juga pengen lihat ultimate-ultimate-nya. Oke, siap. Kita akan mencoba menggunakan Itachi guys. Itachi, Pain, dan Jiraiya. Astagfirullahaladzim. Oke, ini dia. Kan nggak lihat kan si Bokuto Tensei dia menempel gitu. Nah, skill biasa teman-teman, belum kita ultimate, skill biasanya doang coy, masih skill biasanya coy. Sabar ya Allah, ada aja gitu ya, bisa ya gitulah guys. Layarnya ini dia nggak mau mirroring gitu loh, kesel gitu. Nah, stuck lagi dia ya. Hidup kadang perlu kesabaran, syukuran. Kita coba colok dulu ini guys. Oke guys, kita coba di area apa namanya ya, di sini nggak bisa ya. Coba di sini deh lawan guru guys, sensei. Bisa mendapat Mizuki juga teman-teman ya. Oke, kita lihat Itachi dulu. Katon dia kena 3 orang untuk awal pertamanya. Kuchiyose. Oke, jurus distancing, no distancing sosial. Oke, stack kedua. Kita lihat teman-teman, siapa yang keluar duluan untuk ultimate-nya. Kayaknya Itachi dulu guys. Shikote Tensei. Oke, aman. Kita lihat dulu skill-skillnya. Minato dia mengeluarkan kayak sil-sil aura kuning gitu guys. Tahu fungsinya buat apa. Sakura guys. Nah, ultimate dari Itachi. Jurusnya mengeluarkan Susanoo dan menggeprek Jiraiya teman-teman ya. Jurusnya apa lah itu, coy? Basutens. Oyesumae. Ore, Kuchiyose. Oke, tinggal Pain teman-teman ya. Kita lihat Pain apakah ada ultimate-nya teman-teman. Ultimate lagi Itachi. Nice. Langsung molar, guys. Oke, itu dia untuk Itachi teman-teman. Oke guys, kita coba lagi ya. Sekarang kita coba review yang Pain dulu. Oke, Pain itu kita taruh depan. Basuka Tensei. Damage-nya sakit cuy. Basuka Tensei. Oke, dua kali lagi dia menyerang. Lalu ditambah Kuchiyose. Dikurung kau dengan air. Punya Kisame guys, jurusnya guys ya. Oke, langsung menang begitu saja teman-teman ya. Karena story guys. Ya udah, lanjut lagi ke sini, kita lawan guru sensei saja. Nah, masalahnya nih kita tuh kurang tahu guys cara biar nggak error-error, kita mainkan cuman sendiri doang gitu. Ribet guys ini. Ribet game ini. Oke, nembak area. Masih biasa, Kuchiyose masih biasa. Ada itu gitu-gitu doang guys.
Tag kedua lawan Guru Geisen sih. Bagus. Kalau sendiri dia nggak berasa, guys. Ada glitch gitu, guys. Aduh, nge-lag ini pasti. Guys, ini Mai. Tendang. Serangan belakang. Fujiose. Ultimate. Oh, ultimate-nya Vayne, guys. Basuka Tense. Anjay. Tuh, guys. Ultimate-nya dia bikin sendiri, ya. Itachi Sensei. Nggak Itachi, Uchiha. Oke, kayak gitu, guys. Ultimate Itachi dan Vayne, guys, ya. Tinggal Jiraiya sama Killer Bee deh. Kita lihat, guys. Ya. Oke, kalau gitu kita skip aja, guys. Kalau ada, ya. Kayaknya nggak ada, deh. Apa itu? Fujiose masih dikeluarkan. Basuka Tensei masih dikeluarkan. GG. Masih hidup, guys. Guru Geisen juga ada ultimate-nya. Wow, ultimate-nya sangat begitu GG, teman-teman. Pukulan 1000 merak, cuy. Itachi. Digeprek akhirnya. Akhirnya, teman-teman. Kenapa cuma 2 hero saja yang kelihatan, guys? Kalau gitu kita langsung saja ganti dulu formasinya. Oke, guys, kita lihat sekarang formasinya Killer Bee, Jiraiya, mode Sage, dan Minato. Serangan 2 orang. Oke, kayaknya bagus tanker ya kayak Minato, guys, karena dia ada punya seal-seal gitu. Oke, bisa kita kalahkan dengan mudah ya. Selanjutnya. Nah, itu apa itu, guys? Itu kira-kira jus apa, guys? Kira berubah menjadi karakter seperti itu, coy. Warnanya menjadi orange, kecoklatan bau. Kemudian apa itu? Ada suara saringan, guys. Oke, ultimate-nya. Wow! Killer Bee, guys. GG, guys. Dia ngeluarkan siapa, guys? Kuchiyose-nya, guys. Banteng merah ya. Maksudnya purit. Tapi dia banteng. Gimana sih maksudnya, guys? Oke, yang kedua, teman-teman, yang kita lihat. Stack kedua. Kalau bisa kita bisa melihat untuk yang Jiraiya, guys, ya. Tinggal Jiraiya belum. Apakah kita bisa melihat Jiraiya, teman-teman? Jiraiya. Lagi bisa melihat Jiraiya. Sakit, coy. Formasi ini ya. Langsung ultimate. Ultimate lagi, guys. Dibalas, coy. Lah, dia nggak ngikut. Ultimate Jiraiya. Ultimate-nya adalah kayak jurus yang melampain, guys, ya. Dia ada jurus nada-nada sedih suara kakek-kakek kodok itu ya. Oke, boleh. Kalau gitu kita coba Sakura Hara dan Minato. Oke, guys, kita sudah mengatur posisinya dan kita lihat dari Minato dulu. Minato dia ngelempar kunaitinya. Sakura Kuchiyose. Karena dia emang bawaan skillnya, guys, ada bawa skillnya. Simae. Basuka Tensei. Nice. Kalau 3 damage bertambah gitu, guys. Minato. Nah, itu apa itu? Kayaknya ngulin dapetin skill kayaknya, guys. Atau seal. Kayaknya seal ya. Simae. Bansu Ten. Ada suaranya juga, teman-teman, ya. Voice over-nya mantap gitu. Oke, sakit, cuy. Ultimate Minato. Wow, gitu, guys, ya. Biasa aja sih. Ternyata gitu, guys. Ultimate ya, guys. Dia seperti di animenya Satset di Yellow Flash. Tinggal Sakura, guys. Bagaimana ultimate Sakura? Apakah dia nggak ada? Apalagi kalau punya Itachi kalian ya, guys, atau Sasuke atau Naruto. Satu lagi kah? Sepertinya Sakura ini nggak punya, guys. Gue curiga dia nggak punya ultimate, guys. Apalagi ini. Sekarang kita ada tutorial. Ya, kita klik sini dulu, teman-teman. Kita coba lihat tutorialnya apa saja. Selanjutnya ada stack bisa mendapatkan gold, teman-teman. Ini kayaknya tower-tower gitu. Tapi dia pakai per lantai. Oke, kita coba, guys. Kita coba. Masih biasa. Ngantuk, guys. Record malam-malam, guys. Ngantuk, guys. Basuka Tensei. Kayaknya yang lebih bagus itu ultimate-nya dari Vayne, teman-teman, sama Itachi sih, sama Killer Bee doang ya. Yang ultimate-nya bagus, coy. Yang sisanya tuh ultimate kayak biasa aja itu.
animasinya kurang, guys. Jadi menurut kalian bagusan mana sih? Komen di bawah ya, guys ya, atau review mana lagi untuk Ultimate Team? Komen di bawah. Saya Rekomba undur diri, salam, bye bye.